Ya, anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama dengan kami dan ini dia tetamu kita. Masih lagi bersama dengan Abang Asmawi Ani. Masih. Masih. Kita ada Abang Dadali. Dadali? Dadali, filsuf. Filsuf. Dan kita ada Hazama Rudin bin Bugiman. Ya, selaku customer tetap. Yes, ini kita punya regular. Selalu ada AC, Stacy, Hazama, salah seorang regular kita. Dia macam biasalah, saya tarik dengan Uci Canai. Saya tarik Uci Canai! Regular. Malam ni kita nak cakap tentang lagu Al-Nura. Al-Nura yang bermaksud Al-Cahaya tak, yang tak bersambung dengan dengung. Tanwin. Tanwin. Abang jelaskan apa maksud Al-Nura tu. Okay. Al-Nura ni, dalam lagu ni ada sebuah doa. Dalam doa ini setiap penghujung dia sebut Nura. Jadi kita ambil tajuk lagu ni Nura lah. Dan Nur ni maksud dia cahaya. Lah. Abang Hazaman lalu juga berkolaborasi untuk lagu ini dengan konsep orang kata ketuhanan dan lagu dicipta oleh abang sendiri. Okey. Macam mana boleh? Asal dia lagu ini ciptaan Dali Filsuf. Oh, lagu bang. Asal. Ini asal. Cerita sebenar tu, bang. Ini cerita yang sebenar. Bang, aku cerita daripada awal. Bang, ini yang cerita sebenar. Okey, cerita sebenar. Asal dia Dali. Okay. Dali Filsuf jumpa saya di satu tempat. Kemudian dia bagi saya dengar demo lagu ni. Okey. Bila saya dengar, saya terus macam saya suka lagu ni. Betul? Bila abang suka? Dia ajak saya nyanyi lagu ni. Weh, abang ajak dia? Ajak. Saya macam saya setuju. Okey. Kemudian malam esoknya, saya tidur dan saya serahkan yang diri ini saya. Yang ni betul, yang ni dengar betul-betul lah. Okey, okey. Okay, saya tidur, saya bermimpi sebuah helikopter terhampas di laut. Ni realnya? Real ni? Ya. Ada enggak dulu? Okey, okey. Bila saya amati betul-betul, tapi helikopter tu tak tenggelam tak tau. Tak tenggelam lah. Timbul. Oh, ni helikopter yang ada pelampung dekat kaki tu. Saya tak pasti, okay. Tapi helikopter tu tak tenggelam. Alright, alright. Okey. Tiba-tiba kat dalam tu ada Maui. Ada abang zoom pergi dalam kamera. Boleh. Ha, cerita dia saya pergi. Kita pakai spider cam. Saya tak tahu, mata lah. Mata pergi lah. Whoop, dalam helikopter ada abang Maui, ada Dali, ada. Tiba-tiba ada Hazama. Kat belakang. Dalam ke dia yang bawa. Patutlah terlepas. Saya tak tahu siapa bawa. Belum terlepas. Okey, belum terlepas. Lepas tu, bang? Lepas tu, bang? Lepas tu, saya tersedar. Abang sedar. Jam 4:30 pagi. Isteri abang sedar macam biasa atau baru? Astagfirullah. Perlu macam tu? Saya mimpi 15 minit je. Oh, tak lama. Tak sebab perlu. Waktu oh. Saya terus cakap dengan dia. Besoknya lah. Besok. Boleh tak? Boleh tak kita nak tarik Hazama sekali untuk lagu kita? Nampak? Pasal dalam abang, call. Maknanya je. Sekejap. Betul-betul. Wallahi berani betul lah. Betul lah ni. Ini betul punya cerita ni. Ini kalau dia bohong, dia bukan Maui. Maui tak bohong. Maui tak pernah bohong. Betul. Betul. Okey, betul. So, kita tengok dulu carta filem untuk minggu ini. Ini cerita betul ni. Roll it lah. Dia minta maaf kepada yang terperanjat tu, makcik. Tak sengaja. Tapi memang terperanjat kan? Tambah nampak. Sikit lagi. Filem Dora Superstar baru saja ditayangkan bermula 2 Oktober yang lepas. Jadi, ke pawagamlah untuk melihat dan menyokong. Dora Superstar. Awi, Nilofa, Shanaz, Chris Fyros, ramai. Best. Okey, Abang Dali adalah orang yang membuat lirik lagu Al-Nura ni. Jadi, cerita dia tadi, helikopter terhempas dapat Hazama. Yang abang pula macam mana boleh dapat lirik lagu ni? Okay, selepas Mawi ceritakan dengan Dali kan, yang dia bermimpi terhempas dengan Tok. So, Dali cakap dengan dia lah. Cakap, semalam aku pun ada mimpi. Cakap, aku tengah berenang kat laut. So, dari jauh aku nampak dua orang ni tengah macam lemas. Sekali bila... Kau tak tiba-tiba menang. Bila nak selamatkan, kita tengok Mawi dengan Hazama. Itu cerita dia. Aku lemas. Dengan lama-lama lemas lah. Kau dengar lama. Lirik lagu tu abang mimpi ke apa nak buat? Masa nak buat? Cerita abang pula, versi abang. Lirik lagu tu. Lirik lagu tu jadi secara semula jadi. Macam orang biasa buat lagu lah. Bila kat dalam studio kan dengar lagu tu. Alali macam terapung sikit. Terapung baru keluar. Seni kata tu lah. Tak, korang masa nak main-mainkan saya kan? Betul. Ini mimpi ni betul. Ini betul. Betul. Ini bukan cubaan. Okey, itu dua versi kita dah dengar. Abang punya, macam dia buat lirik. Dia macam mana dia taik. Kejap lagi kita tanya Hazama, dia mimpi apa sebelum abang call dia ajak John nyanyi lagu ni.
Tapi sekarang ni kita nak tengok dulu lokasi meletup minggu ini. Ha, dia nak bawa anda semua pergi menyambut Aidiladha di Kemboja. Roll it. Dia orang sambut Aidiladha di Kemboja. Merasa syek makan lembu naik bukit. Tu bukan senang nak dapat tu. Daging lembu yang tengah naik bukit. Dia tangkap. Pelik. Sebelum tadi kita nak sambung balik mimpi si Hazama ni. Tapi kita nak rehat dulu. Kembali selepas ini dalam Malatop. Ya. Masih lagi menyaksikan Malatop secara langsung sama dengan kami. Masih lagi kita ada Hazama. Yes, kita ada Abang Dali Filsuf. Dan Abang Mawi. Mawi, Asmawi Ania. Kita sambung cerita. Kita dah dengar Abang Dali punya cerita masa dia dapat lirik lagu Mimpi Apa. Okay, kita dengar Hazama Propa. Hazama Propa. Okay. Mimpi Propa. Ada juga mimpi tau. Ada juga. Okay. Mimpi tadi lemas. Kebetulan. Kebetulan? Kebetulan. Lebih kurang lemas juga. Dia basah. Weh, lain macam. Lain macam. Tengah mimpi syok berenang di muara. Hati-hati dalam berombak. Berenang. Tiba ada bunyi phone. Tengah berenang. Janganlah orang berenang buat handphone. Ya. Lah nama pun mimpi. Mimpi. Okay. Tiba bunyi phone. Bangun menyigap lah. Terjaga dari mimpi. Mawi call. Offer lagu tu. Itu je. Mimpi lain lah. Dahsyat. Cerita mimpi kau orang ni. Membuatkan orang dah tak percaya dengan mimpi. Especially saya. You marah ke apa? Okey, kita bagi tahu kat semua orang, mimpi Abang Mawi itu tadi yang betul. Mimpi dua orang ni. Mimpi aku betul lah. Mimpi dia betul. Mimpi aku tak ada kena mengena dengan mimpi dia orang. Mimpi dia mimpi dia lah. Banyak aku tak ada mimpi. Ini semua sarkas jajinak. Semua mimpi lain macamnya. Okey, ramai-ramai yang tak mungkin yang perasan. Mungkin ada yang tak perasan sebenarnya lagu Al-Nura ni sebenarnya orang dah dengar dah dekat telemovie Rock Sangkun. Rock Sangkun. Yang dilakonkan oleh Hazama. Saya. Yang diarahkan oleh Asmawi Ani. Yang ditonton oleh Nabil Nilofa dan Abang Dali. Cukup komplit semua dia. Tapi orang lain nampak Abang ni sebagai seorang penyanyi. Tak nampak dari sisi lain sebagai seorang penerbit dan juga pengarah. Hazama je yang tahu. So, dekat sinilah. So, you cerita. Macam mana Abang bila mengarah? Bila mengarah Abang Mawi? Ui! Kamera zoom cerita dia macam ni. Jangan propa sangat. Saya rasa Mawi ada potensi untuk menjadi seorang director yang dapat membantu industri perfilman. Itu akan datang. Okay. Saya senang bekerja dengan Abang Mawi. Abang Mawi. Kenapa macam tu? Sebab nak bagi tahu attack tu orang kata attack. Abang silakan. Saya takut dengan pujian. Tapi betul jujur bang. Saya jujur bang. Maknanya yang Telly akan datang kena panggil kau lagi lah. Tak, kau pun boleh bel. Okey, tak apa. Tunggu je. Sebenarnya korang sempena tahun melawat Malaysia ni, Jihan dan Azul dah parodikan gelagat rakyat Malaysia bila dia jumpa dengan pelancong asing. Ini cerita dia ni. Parodi meletup minggu ini. Visit my IG. Roll it. Pengajaran dia. Pengajaran dia, Nabil. Pengajaran dia, kau kena tahulah kat Malaysia ni ada apa. Bila orang tanya ni bangunan apa. Stesen kereta api lama. Yang ni Dataran Merdeka. Yang tu Dataran Pahlawan. KL Central. KLCC. Menara KL. Betul. Kena tahu semua tu nanti. Janganlah kau all trapped kan. Tu. Takkan kau tak tahu tu apa. Tahu apa tu tadi? Sultan Abdul Samad. Tu pun nak ajar. Okey. Sebenarnya Dali ni daripada kumpulan Ali Fikir sebenarnya. Mungkin ramai yang tak perasan. Tapi sebenarnya orang tahu. Ali Fikir orang tahu. Aku fikirlah sendiri. Ramai kat luar sana yang rindukan. Tapi bila Abang Dali comeback tak sebagai Ahli Fikir. Tapi sebagai Dali Filsuf. Filsuf. Ahli-ahli. Sampai Filsuf tu ada. Aku soft spoken. Tak ada al. Alamak kau ni. Kenapa bang? Kenapa apa? Kenapa filsuf? Kenapa tak comeback? Apa pula soalannya macam tu? Mungkin ada comeback ke ataupun perancangan? Untuk Ali Fikir. Itu soalan saya tadi tu. Buat sementara ni memang tak ada. Semua kita ada tugas masing-masing. Jadi untuk melihat kembalinya Ali Fikir buat setakat ni memang tak ada lah. Jangan tunggulah. Jangan mengharap lah. Jangan mengharap. Hazama, orang dah tengok dah konsep music video. Filem Al-Nura ni jatuh helikopter. Lepas tu. Mana ada? Cerita mana? Itu meme.
happy nak dapat dia. Ni lain cerita tu. Apa soalan tu? Okey, kejap lagi kita nak cerita tentang music video Al Nuro ni. Sekejap lagi dia akan kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Malata. Okay, bersama kami dalam Malata bersama dengan orang yang sama. Orang yang sama. Okey, kita nak cakap pasal konsep music video Al Nuro tadi. Nampak macam Azamah, kan? Macam penjenayah. Teaser tadi sikit, Abang? Taklah. Dia, diorang. Betul ke? Betul. Betul. Apa macam mana konsep dia tu, Abang Mawi? Siapa yang direct ni? Siapa yang buat jalan cerita dia? Siapa? Director siapa dia Michael. Michael Ang? Bukan. Betul? Michael kan baru tersingkir. Michael Irwan. Oh, Michael Irwan. Dalam video tu, kita orang masing-masing tak kenal lah. Masing-masing ada watak masing-masing. Ada hal masing-masing. Saya orang yang kaya, jatuh bankrupt. Kaya bankrupt. Bankrupt. Azam. Kaya. Orang kerja ofis kena buang kerja. Weh, lagi jacat dah lah bankrupt. Kena buang kerja, dituduh pula pencuri. Ui. Bawa bungkusan. Nah, padahal bungkusan tu? Baju akulah. Abang tadi? Kerja sebagai buruh kasar. Jadi apa okay. Kaitannya sebelum dengan gangster. Lagu sebelum ni? Sebelum tu gangster. Cancing lah. Ini cerita dia. Kaitan dia di hujung cerita tu berjumpa. Okay. Kita berjumpa. Kita berlaga bahu. Okey. Hazama berlaga mata. Dengan ni, Dali. Dia berdua. Oh, berlaga. Apa tu? Siapa nak? Berlaga pandangan lah. Berlaga pandangan lah. Okey. So? So, kita dia pukul 3 suku, Hazama pergi masjid. 3 suku pagi. Seriously, I memang tak dapat lagu okay, ni. Ya, cerita dia, dari mana kita datang. Dekat situ situlah kita kembali. Bagaimanapun kita ni siapa ke dalam dunia ni, penyanyi ke, kita tetap seorang manusia lah. Ending kita akan semua sama je. Tinggi mana pun kita, pangkat kita tinggi mana, kaya mana kita sama je. Ke tanah juga kita kembali. Hujungnya situlah. Innalillahi. Innalillahi. Itulah cerita dia. Kita datang boleh tanah kita kena. Kaitkan Nabil dengan carta. Okey. Kita buat carta tak ada kena-kena dengan perbincangan ni tadi. Rasa macam awkward sikit. Carta meletup minggu ini. Roll it. Yeah. Tepukan ni adalah disebabkan kerana kita tengah trending sekarang ni dekat Twitter, trending dan tahniah kepada Hazama kerana dah lama sesengat lagu dia dekat dalam. Dah boleh menang apa? 48 minggu. Anugerah lagu tak terkeluar-keluar. Bayung kau Nabil. Saja nak bagi kau. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Mawi, Abang Dali, Abang Hazama. Sudi datang ke Meletup untuk mempromosikan single terbaru yang berjudul Al Nuro. Sekarang ni kita nak dengar sendiri live. Nak dengar live, tapi sebelum tu mungkin ada kata-kata akhir kepada peminat-peminat Abang. Bismillah, silakan. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini. Dan harap-harap Abang macam berita pengumuman raya. Kita dapat dengarkanlah lagu Al Nuro yang 5, yang 6. InsyaAllah. Tajuk tak penuh dulu sebut. Tajuk dia betul. Saya dapat Al Nuro je. Yang 5, yang 6. Al Nuro yang 5, yang 6. Eh, gemuk. Oh. Kau tak tulis, dia tak tulis apa. Abang Dali. Okay. Terima kasih kepada Meletup yang sudi menjemput kami bertiga untuk mempromosikan lagu Al Nuro ni. Alright. Dan diharap semua dapat mimpi. Semua dapat mimpi. Semua dapat menyokong lagu Al Nuro ni. InsyaAllah. Azamah. Dengarlah sikit. Cakap hati lagi. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Meletup sebab sudi tak jemu-jemu jemput saya ke regular customer datang ke Meletup. Dan Meletup memang Meletup lah. Meletup lah sebab elok. Meletup memang Meletup. Meletup. Okey, jadi pendaftaran untuk pencarian penyampai tetap Malaysia telah bermula pada 6 hingga 17 Oktober ini. Hantarkan video anda ke era.fr ataupun anda juga boleh upload di Instagram dengan hashtag penyampai top Malaysia. Ini peluang korang semua nak cuba nasib sebagai DJ serba boleh macam Nabil. Yep, terima kasih banyak. Minta maaf kalau kita ada gurau-gurau tadi, ada gurau nama Azama pun marah kat Twitter. Ini gurau-gurau balik, Nabaludin. Nabaludin betul lah. 0-0, Ben. 0-0. Okay, thank you guys. Badali, Abang Mawi, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita tutup dengan lagu Al Nuro 5 dan 6.